Boleh. Boleh ke ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مسلمين مسلمات dikakau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan kembalikan kejadiannya kepada seperti kejadian asal. Tidakkah kamu berfikir? Alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya. Kita pada pagi ini masih diberi peluang dan kesempatan oleh Allah untuk hidup di tahun baru 2021. Semalam ramailah orang bergembira sambut tahun baru walaupun dalam pandemik COVID-19. Ada tempat sambut secara tertutup, ada tempat sambut secara terbuka. Majlis-majlis kerajaan tidak dilupakan. Tanda gembira masuknya tahun baru. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita percaya tahun-tahun ni hanya sekadar nombor bertambah. Setiap tahun. Tahun ni 2021, lepas dah 2020. Tahun depan 2022. Tahun tu hanya nombor. Kitanya pula, jika masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang beriman kena berusaha menjadikan setiap tahun yang mendatang mestilah lebih baik daripada tahun yang telah berlalu. Amole, sekali lagi, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah melihat tahun yang datang dan pergi dengan kacamata, kita perlu menjadikan tahun yang mendatang lebih baik daripada tahun yang telah berlalu pergi. Lebih baik bukan setakat keselesaan hidup. Dulu pakai motor, tahun baru ni boleh beli kereta. Dulu duduk rumah sewa, tahun baru ni boleh duduk rumah sendiri. Dulu hijau gerik rendah, lah ni boleh naik pakak. Bukan setakat tu, hak tu, alhamdulillah, kita kena usaha juga untuk kehidupan dunia. Malah maksud yang lebih baik itu ialah setiap tahun kita perlu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadat semakin bertambah.
kita amalan kita ni yang sebelah kanan ataupun kita amalan baik ni biar semakin tebal dengan amalan-amalan. Timbangan amal baik kita ni biar semakin berat dengan amalan baik. Tu maksud biar tahun yang mendatang lebih baik dari tahun yang berlalu pergi. Kalau kita hanya menumpukan kepada kebaikan dunia, tanam azam. Masuk tahun baru, cakap tanam azam. Tahun ni aku nak beri 54. Tahun ni aku nak jusasi. Tahun ni aku nak naik pakat. Gitu. Tahun ni aku nak pendapatan tahun ni sekian-sekian banyak. Tanam azam dan berusaha ke arah itu semata-mata tanpa memikirkan timbangi amal kita yang baik ni bertambah ataupun tidak, maka gugilah kita. Kita setakat utung dunia saja, akhirat kita tak ke mana-mana. Hal lebih rugi lagi, kalau kita ni dunia pun tak tahu ke mana, akhirat pun tak tahu ke mana. Tadi utung juga, dunia boleh hidup senang. Dia usaha-usaha ni, dunia pun tak tahu ke mana. Dia lipoting. Tahun lepas, ada. Kau orang dekat buruk. Tahun ni pasikal. Mana? Kau orang teruk. Tahun pas ada kau pasika, tahun ni jalan kaki sepak ketah pergi. Dunia pun tak tahu lekhuano, akhirat kau jauh. Allahu akbar, kau rugi. Maka kita masuk tahun baru ni tanam azam tidak salah. Dah aku nak go tu, aku nak go ning dunia. Tapi yang perlu kita tekankan lebihnya ialah untuk menambah ke amal baik kita. Pastikan timbangan amal baik menjadi semakin berat pada setiap kali bertambahnya tahun, insyaAllah. Pada kuliah kali ini kita akan sambung lagi pembacaan kitab Talbisu Iblis, yang mana kita berhenti baru ini pada perkara belitan iblis terhadap ahli ibadah dalam perkara puasa. Kita berhenti situ. Kita baca separuh je, ada separuh lagi. Sebelum pada tu, kita juga baca belitan iblis terhadap orang yang baca Quran. Jangan ingat dah kita pergi Quran, agak iblis takut. Dah, ada tengok cerita, munafik satu, munafik dua. Mari tak bawa Allahu la ilaha illa, petepik hatu, lari. Kita tak sedar, dah, hak tu, olah, sudut tu. Sudut lain, iblis ni, dia tak heran kalau dia baca Quran. Malah orang baca Quran pun, dia boleh hasut lagi. Dia boleh belik lagi. Dia boleh lipat lagi bahasa rela ni. Iblis lipat orang yang baca Quran. Orang tak baca Quran, sama telah. Nah, orang tu tak kena kejek dah. Nah, sehari-hari tak baca Quran. Hari-hari tak baca Quran. Nak saja baca dah. Orang ni, oh, kena lipat petai lagi ke iblis ni. Kita baca dah baru ni lagu mana. Iblis ni lipat orang yang baca Quran. Antara lipat terianya kita telah sebut, orang baca Quran nak memperbanyak kebacaan tanpa menghiraukan tajwid, tanpa menghiraukan makhraj, tanpa menghiraukan tartil bacaan. Dalam Quran sebut warattilil Quran tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Kena betul makhraj dia, kena betul tajwid dia. Tak berlagu pun tak apa. Lagu ni bonus sahaja. Suara sedap, pandai lagu, bonus. Ada alhamdulillah, tak ada, bacalah biasa pun. Yang penting betul. Ya, jadi masalah kita nak banyak. Kawan 2 juz sehari, kawan 3 juz sehari, kawan 4 juz sehari. Tapi baca tegak letak poket, ikhbok tahu ke mana, irgham tahu ke mana, izhar tahu ke mana. Ni contoh orang yang kena lipat kepada iblis. Dia sebut lagi ada orang yang baca Quran ni, kita nak menunjuk. Orang zaman dulu baca Quran naik atas naga. Naik atas naga. Tengah malam pula tu, orang tengah tidur, dia naik atas naga. Dia baca Quran tu kan. Sehingga mengganggu orang yang tidur. Ni pun orang yang kena lipat pada iblis. Baik, kita masuk juga baru ni bab puasa. Kita kata antara orang yang puasa yang kena lipat ke iblis ni ialah orang yang berpuasa sepanjang masa. Berpuasa sepanjang masa. Hari-hari dia puasa.
kecuali hari-hari yang diharamkan puasa. Raya puasa, raya haji, dia dah kena. Hari syok, hari tashrik, ni dia tak puasa lah. Selain pada tu juga. Bukan setakat 3 bulan, Rejab, Syaban, Ramadan. No, start pada Muharram. Sapa, Rabiul Awal, Rabiul Asani, puasa. Ni orang yang kena lipat pada Iblis. Bapa, tambah-tambah kalau dia puasa, menyebabkan tubuh dia jadi lemah. Bila tubuh lemah, menyebabkan dia tidak ada tenaga untuk mencari nafkah terhadap anak isteri. Tak boleh hijau, bapa puasa letih, bini hijau cari pitih. Dia duduk rumah, munggu puasa. Ni jelah nak orang yang kena lipat pada Iblis. Baik. Kita nak sambung sikit hari ni. Dalam bab puasa ni, lagu mana lagi Iblis ni boleh tipu kita. Kata tuan kitab kita Ibn al-Jauzi, وَقَدْ يُشِيعُ عَنِ الْمُتَعَبِّدِ أَنَّهُ يَصُومُ الدَّهْرِ فَيُعْلَمُ بِشِيَاعِ ذَلِكَ فَلَا يُفْطِرُ أَصْلًا. Kadang-kadang menjadi kebiasaan kepada ahli ibadah ni untuk puasa sepanjang masa dan diketahui umum ya dia ni pesin puasa semua, tak rajin tak puasa. Dan diketahui orang kenal dia ni dengan puasa hari-hari. Wa in aftara, jika sekalipun dia tak puasa, dia menyembunyikan tak puasa dia tu supaya tidak hilang ke gini panggil li'alla yang kasiru jahuhu, supaya tidak hilang harga diri dia. Nak sebutnya, orang yang kena lipat ni dari bab puasa, dia ni banyak puasa sehingga dikenali. Oh, dia ni kata sahajak lah, ajak ngekoh kau, ajak gola kau, tak ajak gi sebab puasa semacam. Sekalipun dia tak puasa, dia tak tunjuk kau orang dia tak puasa. Bukan dia yang kau orang dia puasa. Padahal tak puasa pun. Mana? Bini dia tahulah dia tak puasa. Tapi kak, kerana dia dikenali dengan orang yang sentiasa puasa, boleh dia ni ngaku dia puasa. Padahal dia tak puasa. Bapa dia tak ngaku dia tak puasa tu? Supaya tak hilang title orang yang sentiasa berpuasa. Kalau orang tahu dia tak puasa, takut-takut hilang title dia. Abang mak mana eh? Abang mak puasa. Nama abang mak puasa. Takut-takut kata, saya tak dipanggil dah abang mak puasa. Bapa dia ada hari dia tak puasa. Takut hilang title tu, dia nya puasa, dia puasa, dia puasa, dia puasa. Siapa dikenali, hari tak puasa pun dia ngaku dia puasa. Sedangkan katanya Ibn al-Jauzi, wa hadza min khafyir riya'i, ini adalah di antara riak yang tersembunyi. Hakikat sebenarnya orang lagu ning ni dia nak tunjuk dia ni puasa walaupun dia tak puasa, orang ni ialah orang yang ada penyakit riak tersembunyi. Walau arad al-ikhlas wa sitrul hal la aftara baina yaday min man qad alima annahu yasum. Kalau dia betul-betul ikhlas lah, dia nak tutup orang panggil ibadah dia. Kalau tak puasa, makanlah depa orang ni biar orang tahu kita tak puasa. Sepatutnya. Okay. Walaupun kita dikenali dengan orang banyak puasa, dari tak puasa tu kan royak, ah hari ni kami tak puasa, kan kita ya kan puasa hari-hari, kena ada juga hari tak puasa. Royak kau orang. Okay. Kalau kamu betul-betul ikhlas, ni dok kamu tak puasa pun, ada royak ai puasa, puasa. Puasa-puasa kedai kopi, ayat puasa. Klik rumah, gok-gok togok air. Mana? Bapa bini kata, bapa dia kata puasa, sedangkan dia tak puasa. Ha, tak boleh. Kalau ayat tak puasa, okay? Dia mau hilang title lah, tak panggil memang puasa ni. Kalau dia betul-betul ikhlas, nak tutup ibadat dia, kan dia ikhlas, dia akan makan depan orang yang tahu dia ni puasa. Dia ni tak puasa. Summa ada ila sawma lam ya'lam bihi, kemudian kalau tak ada orang hari lain dia puasa, dalam keadaan orang tak tahu pun dia apa, dia puasa. Tu satu. Itu hak pelajaran barulah. Iaitulah berita Iblis kepada orang puasa ni,
orang yang berpuasa hari-hari sehingga dikenali sebagai orang yang sentiasa puasa, sehingga ke kalau dia tak puasa pun dia tak tunjuk depa orang dia tak puasa. Yang ngaku jadi dia ni puasa walaupun dia tak puasa. Hak ni orang kena nyakit khafyur riya. Wa minhum man yukhbiru bima qad sama fa yaqul al yawm mundu 20 sanatan ma aftartu. Yang kedua nyakit juga orang puasa ni lagu mana dia dok royak kat orang dia puasa-puasa lepas-lepas dah. Ah dia kata sekali ngari ni ambo ni puasa ai 20 tahun ada dah. Gidok royak kat orang yang dia ni 20 tahun dah puasa. Ambo ni hari-hari harai ya, tak puasanya raya sehari. Raya ni raya pertama je ambo tak puasa muka harai puasa pada raya kedua tak puasa neh lalu. Habis puasa neh dekat. Oh, hari-hari kita puasa hari-hari. Tidak baru 20 tahun dah lagu ni. Ya duk beroyak kau ke duk beroyak. Wa yalbisu alaihi bi annaka innama tukhbiru liyaqtadi bika wallahu a'lam bil maqasidi. Orang hok lagu ni kena lipat ke iblis lagu mana? Iblis duk royak duk bisik ke telinga dia, tak apa moyak kau orang untuk menjadi qudwah hasanah, biar orang tiru mung perbuatan mung ni baik, perbuatan mung ni molek, biar orang tiru mung. Dia pun dengan alasan nak suruh orang tiru, nak suruh orang jadi baik supaya dia beroyak. Iblis duk bisik. Padahalnya apa dia? Padahal dia nafsu. Orang tak tahu kita tak nak naik dia. Ke mana? Orang sini kena belakang ambo. Orang sebut kata habis mak poso, kena belakang. Kita bapa nama pemak poso. Kita 20 tahun dah. Duduk poso hari-hari-hari-harinya. Ada satu weh kita. Kita boleh menawar poso tak cakap kita. Ada satu ber. Tak poso. Poso ni. Lah. Ni pun orang yang kena lipat ke kibli. Sufyan As-Sawri tabi'in. Dia kata ke beliau? Innal abda la ya'mal al-amalu fi sirr. فلا يزال به الشيطان حتى يتحدث به فينتقل من ديوان السر الى ديوان العلانيه. Dia kata sore hamba yang duduk buat amalan secara rahsia, dia bangun sembahyang malam apa orang tak tahu deh, tak nanti ada qiyamul lain hok pakau saya buat baru pergi. ada orang ni pakau saya buat baru dia pergi qiyamul lain dia mah harai tak bangun. Tak apalah. Kita nak sebutnya, kata Sufyan As-Sawri, ada orang ni dia buat amalan secara sir. Tak ada orang tahu. Bangun semayang-mayang domoh, bini tak tahu. Kokeh-kokeh bini hanya nemok ke dia? Bangun cing. Padahal dia bangun ambil semayang. Kau bini pun dia susu. Tak ada orang tahu. Fala yazalu bihi syaitan hatta yatahaddasa bihi. Orang lagu ni setel, duk ipik. Sehingga dia ni berbicara tentang amalan dia. Akhir apa dia? Sepek setan di IP, bisik-bisik. Akhir dia royak kau kan? Dia royak. Ya dia ni bangun semayang malam 20 tahun dah. Dia ni poso 20 tahun dah. 20 tahun semacam. Kau mana? Duk sedekah ni hari-hari. Ambo ni ustaz subuh ni. Ambo tak akan semayang subuh kecuali ambo derma dulu. slow ya bunyi ambo ni tebak ambo sah ambo tak akan mai subuh kecuali ambo derma dulu sebab tu ambo pergi masjid kat mana-mana sah masuk tu macam kita tabung dulu mula-mula baru kita semai serol-serol lego lepas kita sedekah subuh. Ya duk beroyak la ilaha illallah kita tanya pun duk tapi dia suka beroyak suka bercerita tentang apa dia hak dia bu hak dia buat ni pun orang yang kena lipat ke iblis juga sehinggalah berpindah hijau buat dia daripada rahsia kepada ibadah yang terang-terangan diketahui orang. Allahu Akbar. Dua, yang ketiga, wafihim min adatihi sawmul isnin wal khamis fa'idha da'a ila du'ya ila ta'am qala al-yawm al-khamis walau qala ana sa'imun kanat mihnah. Yang ketiga, ada orang hok berhi puasa senakomi dia apa puasa. Salah hari tu orang ajak dia makan. Salah hari tu orang ajak dia lalu hok dah makan. Kau lalu kau orang ajak lah memak tu. Menai lu. Biasalah hok kita kan. Tengok orang kena ajak minai, ajak ngetel ajak makan. Dia pun tengok.
Masa kami. Dia tak kata dia puasa, dia kata kami. Masa kami. Kita pun tak nakak lagi. Kata, apa kau kami? Ya? Kita tak nakak lah. Dia, apa kau kami? Ya? Tak hot tu pun tak tahu. Senak kami ke sunak puasa. Ambo ni jak bodoh lagi senak kami puasa ni. Nah, siapa hot tu pun. Yang biar atas muka senyak kita. Ambo ni jak bodoh lagi. Dia kata, jak bodoh lagi duk puasa senak kami. Dia tak kaya, dia tak kata mau puasa masak, mau puasa dok. Dia kata, khamih ni, khamih. Nak suruh orang nakak. Oh, kawan ni senar khamih tak sahaja. Ah, dia makan tak sahaja. Amin air, tak sahaja lagi mana-mana. Sebab senar khamih ni memang pesen dia apa? Puasa. Wa innama qawluhu liyawmul khamis ma'nahu anni asum kulla khamisin. Makna dia kata air khamih ni nak ayak. Mah, lambo ni setiap khamih hamba apa? Puasa. Hak tu tujuan dia. Tu dia kata, patu nak royak kan ustaz? Royak, lorak kau, bergapa kau. Okay. Nah, hello. Allah, lorak. Ada, aku tunggu rumah. Malah. Banyak lagi cara kita boleh helok kita. Bukan nak nipu sangat. Nak mengelok ke daripada kita ni, nak nunjuk-nunjuk pada ibadah. Maaf ustaz. Mulah. Tak apalah ustaz, makan kamu bayang. Deh, dia bayar orang kita, dia pergi. Kena-kena dia puasa. Kita ajak mak kita nak bayar dia makan, dia belanja kita pun. Dia belanja kita puasa lagi, belanja orang pula lagi, belanja orang pula. Banyak pahala. Kalau dia betul-betul ikhlas. Ni bukan ikhlas dah ni. Mu kalau mu ikhlas, mu puasa, mu tak lalu dah makan. Tak ikut jalan lain. Ni dah tahu dah dia puasa, dia cikgu sekolah. Dok main kat kating ya. Nak serehat dok main kat kating gimana? Gak orangnya panggil cikgu. Nai. Mazak. Ambo cikgu pun tak tinggal senar kami. Hok panggil jok dia makan ustaz. Hari kami ke mana? Ya ku. Mah ustaz, ambo tidak ustaz pun senar kami hamba tak tinggal. Orang sini tahu belakang, dah ustaz mengajar cikgu baru. Kamu nak bayar. Ustaz mari ngajar sini ni, baru tak kenal lagi lambo. Jak pada ndolo di senar kami memek. Tu nak ciao ge hok nak lipat ko, ko hibli. Allahu akbar. Wa fi haula'i man yara an-nasa bi'ain al-ihtiqar li kaunihi sha'iman wa hum muftirun. Dia kata ada juga orang yang buat puasa ni senang khami kau puasa sama ni. Dia melihat orang ni tak pakar belaka. Apa? Sebab dia puasa orang lain tak apa? Tak puasa. Ustaz. Cakap makan. Dia tidak ustaz bayar aku, tidak ustaz aku puasa kok. Ustaz nama rima. Cakap makan. Perut tu bersabah. Dia boleh kata, dia nak apa orang, padahal orang tu ustaz duk mengajar apa-apa. Dia tak ada respect. Tak ada respect. Pada orang yang tak pernah puasa. Bagi dia puasa dia, dia tinggi benar, kedudukan. Ke mana? Kedudukan di situ hari ni sebab duduk puasa sama-sama. Ni semua orang yang nak lipat kau hiplih belakang ni. Ingat, tak nanti kau puasa, gapa-gapa pun. Kalau kita wisdekah, tiba-tiba kita tengok orang tak ubi, kita ngelipat lah. Something wrong tu. Tapi kita ni ajiyah ni, orang banyak fitih lah. Mari tabung, kita buh lah 5 riyal. Tolak dia, dia perlu tolak. Kita, fitih banyak. Kita ni kata pitih banyak sedekah tabung tak bui. Mari perasaan tu cer tu hiblih duk toko oleh hati tu. Hiblih duk toko oleh hati nak terlipat kita. Bila kita rasa kebaikan diri kita dengan kebaikan kita buat kita rasa baik, tengok orang lain tak buat kita jeh. Itulah tanda kena lipat kau hiblih. Mutahman dia tak bui. Dia bui kata email senyap-senyap. 20 ribu dah semalam sign check. Mu 5 riyal sahu. Oh tengok orang lain pun seria belakang. Aku 5 riyal. Wei kaji ya dia tu bawa tolak. Dia tak bobo. Ni memang tak bobo. Dia tak sih bersedekah secara terang-terang. Ya bidah kata email semalam 20 ribu. Kita tak tahu. Allahu Akbar. Wa minhum man yulazimu saum wa la yubali ala maza aftara. Ni pun orang kena lipat ke iblis. Antara lain orang yang lipat ke iblis lebat puasa ni ialah dia cakap puasa tanpa mengambil kira perkara yang membatalkan puasa. Hak dia kiranya
Botol. Tengok botol, sebut botol. Nak sebut poso. Paling ke botol, sebut botol. Hak dia kiranya poso aku ni, terbakta, minum air, makan nasi kau orang hidung. dia terposo tegak, tak minum air. Deh, mandi pun jari-jari, busuk bangat. Nampak apa? Takut batal poso, mandi acak. Tak makan tu, tu lah. Korek hidung pun duk. Duk main kot bira. takut batal poso. Hak lainnya tak cara. Supo orang, mengupak orang, kata orang, kata huduh kok orang. Wala yatahasha fi saumihi an ghibah. Ia tidak mengelakkan ketika puasa ni daripada apa dia? Ghibah, ngupak. Wala an nazrah, daripada melihat benda-benda haram. Dia tidak cuba elok. Dia puasa tapi gak mengupak nombor satu. Mungkin tak ada kerja ke, makan-makan dok, minum-minum dok, banyak kosong lah masanya. Kau mana? Gi rumah orang tu, gi rumah kawan ni. Dia mahu tahu dah kau. Oh ya, gi rumah kawan tu, dia mahu tahu dah kau tu. Gak berok. Dia poso. Nah, masuklah. Kasih masuk. Biar aku poso, nak aku poso, aku poso. orang ajak masuk dalam minum air ni, aku poso. Bila-bila poso, dok kata korang, rapat-rapat ji. Wala an nazratin, dia juga tidak menghala diri daripada melihat benda haram. Wala an fuduli kalimatin, juga tidak menghala diri daripada perkara, bercakap perkara-perkara ya tidak baik. Menyupoh, menyapung. Allah. Wa qad khuyyila lahu iblisu anna sawmaka yarfa'u ithmaka. Hibapo jadi gitu tu iblis duk bubuh dalam kepala dia ni, iblis kata tak apa mu puasa ke, mu kena tahu as-saumu junnatun. Iblis baca hadis. Iblis kata puasa-puasa ni junnah, puasa-puasa ni perisai daripada kita ni buat bagai-bagai buruk, bagai-bagai haram. Mu duk ngopak tak apa mu puasa-puasa ni kalau iblis duk main kepala pala dia, akhir dia pun seretak salah. Dia ngopak buat aku, tak apa aku puasa. Dia rupa orang pun tak apa aku puasa. Dia buat gotu pun tak apa aku puasa. Wa kullu hadha min al-talbis, semua ni dia kata adalah daripada lipatan iblis. Lipat mana? Daripada tipu daya iblis kepada manusia. Allah. Habis bab puasa. Kita masuk bab baru, faslun. Qala al-musannifu qad yasqutul insan الفرض بالحج مرة ثم يعود لا عن رضا الوالدين وهذا خطأ. Kata Ibn Jauzi, ada orang telah hilalah kefarduan haji dia bila dia mengerjakan haji sekali. Haji-haji ni wajib sebab dia rukun Islam yang kelima. Deh, haji ni wajib. Bila sebut wajib, kita kena usha lagi. Cara usaha lagu mana? Ha, hipunglah harta. Ni tak rajin hipung. Tak rajin cuba untuk hipung. Tabung haji tak ada akaun. Duk main tak mampu situ. Tak mampu ustaz, pergi haji, tak mampu. Membuka akaun tabung haji, tak buka lagi. Mencuba nak menabung seminggu, seri asuat sehari, dua ayat sehari, duk lagi. Tapi tak mampu ustaz, korokmu. tak mampu ni, kita buat dulu. Tarok akak ni, kita akak. Baru tahu tarok. Ni akak dah ada. Tarok, aku tarok. Tengok suara kotak tarok. Mungkin akak kotak saja, kosong, tak ada ke satu. Nyarok lah. Tak mampu ni, kita ke dia, kita buat dulu. Nak pergi haji ni, kita usaha buka akaun tabung haji. Terada buat simpan ni. 10 hias boleh, ustaz. Ambil sipir, ustaz. 10 hias untuk pergi haji. Tak apa. Cukup 60 baru 500 hias. baru 600 hias, kita tak mati. Tak apa, Allah akan nilai dengan sebaik-baik nilai. Sebab kita ada usaha untuk ke dia, untuk pergi haji. Dan kita tidak mampu. Masalah kita ni, apa dia? Tak rajin usaha, tak rajin tambuk, tak rajin hipung piti. Tapi dia main, tak mampu. Baik, kalau kita kecek ni ada orang, yaskutu, telah jatuhlah. Telah hilanglah kewajipannya kerana apa dia? Dia pernah pergi haji sekali. Haji ni sekali yang wajibnya. Bila pergi haji sekali, padahlah. Nabi kita Muhammad SAW buat haji wajib sekali.
Walaupun Nabi ni orang Mekah, duduk di Madinah, Nabi buat haji sekali. Kita orang Melayu je nak 5 kali, 10 kali haji. Deh, ni tuan haji, ni haji mak kita, haji-haji ustaz, haji-haji mak. Bapa haji-haji mak, ambil 2 kali dah Mekah. Pergi Mekah 2 kali tu nak haji-haji mak, ni tuan haji-haji mak. Sebab 2 kali pergi Mekah, mampu. Dia ni hilang dah kefarduan haji sebab gida sekali. Summa ya'udu la'an ridhal walidaini wa hadha khata. Kemudian dia pergi pula kali kedua, Mekah. Gi ni pula ada masalah. Masalah apa dia? Tanpa keredaan ibu bapa dia. Wa hadha khata, ni tidak tidak betul. Kita rasa dah orang tua kan, nak pergi umrah ya. Apatah lagi haji lagi lah. Orang tua-tua kita minta maaf habis dengan orang. Ni amalan yang betul. Amalan yang baik. Kita dengar orang nak pergi Mekah, kita pergi rumah dia. Pergi sama siap satu hal, minta dia berdoa. Lepas tu orang nak pergi Mekah pun terima kasih lah mari. Amor nak minta maaf banyak lah. Ada gitu gini. Supaya kita pergi Mekah ni dalam keadaan, tak ada orang yang sakut dengan kita. Tak ada orang yang terlekat dengan kita. Terlekat hotel ke, terlekat nak marah ke apa-apa ke. Ni dia kata apa dia? La'an ridhal walidain. Dia pergi ni tanpa keredaan mokpok dia. Andalah benda dengan mokpok dia ni. Sakut. Kita lagi Mekah pulak ni mah. Allah, tidak mahu pergi tahun lepas. Kata orang tahun lepas tahun-tahun ni. Majaknya. Dia adalah hajak dia ni. Mula-mula lah. Mok dia ni, dia kata mula-mula. Dia nak pergi Mekah. Dia nak pergi Mekah. Naiklah nama kita ni. Terasa hati mok ni. Mok terasa hati. Dia pergi juga Mekah. Lekadai mok dia terasa hati. Haza khotok. Ni tidak apa? Tidak betul. Warubbama kharaja wa alaihi duyun. Dekat-dekat-dekat, orang pergi Mekah ni, hutai bertambung-tambung lagi. Ngesitu setepek, sini setepek. Hutai. Dah. Ni orang tanya juga, ni ustaz, ambo wa haji tapi hutai banyak. Hutai ke dia, rumah tak payah bayar lagi. Kereta tak payah bayar lagi, hutai belakang tu. Kereta Velfire, 2,000 sebulan. Rumah, 1,500 sebulan. Banyak lagi ustaz. Hutai, boleh kamu pergi Mekah? Hak tu lain cerita. Dan hak tu lain cerita. Hutai rumah, hutai kereta, hak tu hutai kita dengan bank. Yang mana... ada jadual pembayaran dia dah. Ada jadual pembayaran dan kita pergi haji ni tak sekat jadual pembayaran. Kita bayar dah kotaket, perbelanjaan apa-apa. Yang menyebabkan pembayaran kita tak sekat. Tak ada masalah. Hak maksud dia pergi haji tapi hutang banyak ni, hutang dengan orang. Kawan tu tegak panjang, tekok-tekok tunggu dia bayar hutang. Dia kat mesej dah. Assalamualaikum, Syekh. Hutang anak setara mana? Hatta Mesih. Oh, sabar-sabarlah. Adalah tu kita bayarlah. Ini hutang dengan individu. Hutang dengan orang-orang itu pula tengah susah. Nak kau piti. Eh, kita tiba-tiba pumpah Mekah. Selfie di clock tower. Mana? Nunduk clock tower pun. Alhamdulillah Allah pilih lagi untuk ke rumahnya. Baitillahil haram. Oh, alhamdulillah. Kita mari ni pakej istimewa RM20,000 contoh. Bagaimana? Duk tulis oleh Facebook orang hok dia beritah dia baca, hutang aku RM500 ya, tak bayar. Inilah kesilapan besar. Dah, kesilapan bila kita keluar pergi Mekah wa alaihi duyun, dia nyada hutang situ dengan orang, hutang sini dengan orang ni. Au mazalim ataupun dia ada benda-benda buat nyanya kat orang. Dia ambil barang orang dengan cara tak betul. Orang teraniaya dengan perbuatan dia. Sepatut dia guna pitih ni untuk bayar. Ganti rugi. Bagaimana? Dia pinjam kereta orang pun exceeding. Tua dia ni kak. Nak kulit insurans ke apa payah. Tak apalah kita bayar. Tak apalah. Dia baiki dulu lah. Ha? Tua kereta baiki dulu. Tunggu harap dia nak bayar RM2,000 ni. Tak bayar. Orang ni teraniaya. Kerana perbuatan dia. Sepatut dia bayarlah. Dok pitih buat pergi Mekah. Tak boleh. Rubbama kharaja linnuzhati. Kadang-kadang dia kata orang ni pergi Mekah nak makan angin. Ha.
cuti sekolah tahun ni kita nak ke mana? Nak pergi Disneyland. Anak tu kata, hok tu nak pergi Hong Kong, hok tu nak pergi. Tak, tahun ni ayah buat keputusan, kita semua pergi Mekah. Allah. Anak ni Allah. Mekah pun seronok tau. Ada clock tower, ada tu, ada ni, ada. Mekah sekarang tak macam dulu lagi. Orang Mekah sekarang tak macam dulu lagi. Muhammad Salman telah buat pembaharuan pada Mekah ni. Ada dengan Hard Rock Cafe, ada dengan dangdut macam-macam ada Mekah. Anak dia, oh macam tu kah ya? Ye, pergi Mekah. Ye, pergi Mekah. Oh, jadi pergi Mekah nak makan? Makan angin. Lagi tengok Hard Rock Cafe Mekah lagu mana? Hard Rock Cafe lain gitu, Hard Rock Cafe Mekah lagu mana? Orang pergi niat nak makan angin ni, ya, dia boleh makan angin dia tu. Tapi ibadat dia tu, tak boleh. Allah, rubbama hajja bimali fihi syubhatun. Ataupun boleh jadi dia pergi Mekah dengan harta yang ada syubhah padanya. Ini so, kalau kita tak cermat kadang-kadang. Tak cermat menyebabkan pergi Mekah dengan piti syubhah. Piti haram, sama telah. Nah, kita kecil ni piti syubhah. Lagu mana piti syubhah ni? Piti hak. Nak kata haram tidak haram, nak kata halal pun fihi syubhatun. Ma bainal halali wal haram. Antara halal dengan haram, duduk tengah-tengah dipanggil syubhah. Maka piti syubhah ni kalau boleh, jangan guna untuk ke dia, untuk buat ibadah. Ada cacat banyak. Kita ada kuasa nak meluluskan projek. Deh, kita kaya, boleh, kami boleh with demo projek ni, tapi gak 20% lah ke parti. Minta atas nama parti. Dia pun tak apa, asal boleh kawai 20%. Projek 200 ribu. Berapa? 200 ribu. 10% 20 ribu, 20 ribu. Kawan tu terima boleh projek dekat bayar 20 ribu. Dia pun deh wi 2 ribu kepah kawasan. Boleh 2 ribu, 2 ribu kepah kawasan. 15 ribu lagi. Alhamdulillah. Napa dah? Dia minta tah nama ke dia pah kawasan. Kawan ni atas dasar nak tolong pah, nak tolong parti ni, builah. 20 ribu. Botong sikit pun tak apalah. Atas dasar parti. Bui. Dia pun wilah ke parti. Wui berapa? 2,000. 18. Alhamdulillah. Ana buat umrah, Syekh. Ana buat umrah. Tak tahannya. Ngan package ni. Package ni. Clock tower ni. Hau ngadak. Baitillah. Duk atas bilik ni. Dah tingkat 20 ni. Direct nak buat kabur. Berapa ribu sehari bilik. La haula wala. Nak kata halal piti tu, lagu tu lah. Nak kata haram pun lagu tu lah. Tak boleh piti. Hak Ana piti tu bukan. Ana nak berapa? Ana muka piti Ana. Kecik Ana entah. Tak tahannya. Kau mau piti kau say. Piti syubah. Gua aji pun. Fihi khata. Wa minhum man yuhibbu an yutlaqa wa yuqalu al-haj. Ada orang ni. Dalam masalah haji juga. Suka. Pergi Mekah ni apa? Suka orang panggil haji. Suka orang panggil haji. Belum pergi Mekah. Habis mak ya. Habis mak tu. Wuh. Naik lo. Pergi Mekah. Klik Mekah. Habis mak tu. Dia tak paling. Wana. Habis mak tu. Tak paling. Wana be mak kaki Mekah cekap kok jadi tuli. Cuma cerah panggil Haji Mak. Haji Mak, paling lalu. aku pergi Mekah 20 ribu habis. Cekap tak boleh panggil Haji. Adik kakak, orang nak pergi resmi. Nak pergi resmi satu program. Orang tinggal Abu Haji. Suhuak semula bina. Dia tengok bina program yang akan diresmi oleh. Yang berbahagia Datuk sekian-sekian. Tak ada Haji. Telefon kau penganjur. Bubu Haji, saya dah pergi Mekah. Bubu Haji, buat bina semula, 120 riyal mampu. Berapa? Tak ada Haji. Tambah dengan maka. Tambah dengan maka, buat paling gitu. Bubu Haji tulis tangan. Tak boleh. Buat lain. Orang macam-macam.
Demo ayat kata sahu apa dengan Haji Nabi Muhammad kita panggil Haji-haji pun. Abu Bakar, Umar duk Mekah. Ada panggil Haji Umar ada. Haji Abu Bakar ada. Tak ada. Okay. Orang Melayu gila nak ke haji. Alah. Wajumhuruhum yudayyi'u fi at-tariqi fara'idha min at-taharati was-salah. Dan banyak juga dia kata di kalangan mereka ni di tengah-tengah jalan nak pergi haji ni melalaikan perkara fardu daripada at-taharah was-salah. Taharah ni ke dia? Suci, bersuci dan juga sembahyang. Wa yajtami'una haula al-Ka'bah, mereka berhimpun di sekeliling Ka'bah bi qulubin danasah, dengan hati yang penuh kotor, wa bawatin ghairu naqiyah, dan batin yang tidak suci. Ni pun nyakit juga. Nyakit orang buat haji ni apa dia? Ya tak cara mana hak kebersihan. Siapa ke biasa pergi Mekah tahulah. Kita daripada Mekah nak pergi ke, daripada Madinah. Deh, Madinah ni comel, hotel baru-baru. Hotel comel. Dua, tiga malam di Madinah nak pergi Mekah. Bertolak lepas Zuhur. Lepas Zuhur semua naik bah. Deh, buat bagai-bagai. Kita nak pergi Mekah. Berhenti di Bir Ali. Nak niat di Bir Ali. Dia Madinah dengan Bir Ali dekat ya. Lepas Bir Ali nak sapa ke Mekah tu, dia berhenti di Ar-Ar. Biasa berhenti di Ar-Ar ni, ngorik biasa. Ar-Ar pun sapa Mekah dah, waktu maghrib. Jadi, Ar-Ar dia tu masalah. Allah lah. Masjid ada, jambe cuma, air bobo ada, hacing bangat, Allah. Oh ni masalahnya. Nak pergi buat umrah belakang, niat dalam, duduk dalam ihram, ni. Ya boleh kecing lah kadang tak ada air. Ya lesik mana tak tahulah. Deh, hok kita heran dia masuk tepi-tepi, oh, tak ada air. Waktu dia masuk dah, belakang tahu lah. Ya istinjak gua nak tahu. Enggak hadin-ding sekali. Ya tak cara mana, cara bersuci ni. Hok tu jatuh kain ihram tak lata. Atas lata orang pergi mari ngai Allah. Oh, ya Allah jatuh. Kebah-kebah buruk tak atas. Atas kepala baru. Nogi bawah lah ni. Inilah orang panggil apa dia? Kesilapan. Ataupun tipu daya iblis. Semaya pun sendiri. Nogi semaya. Tak semaya. Pergi Mekah tak semaya. Naik kapal terbang di KLIA kedua pagi. Sepatut semaya subuh atas flight. Tak semaya. Tidur, molek-molek ala. kita kot syih-syih. Subuh dah. Payah semaya atas flight. Sapa atas semaya lah. Nak semaya masa mana? Sapa Zuhur. Sapa tu Zuhur. Mekah. Kita kodoh lah. Tak ambil berat bak semaya. Teruk lah ilaha illallah. Siapa Mekah? Bukan nak pergi semaya di Masjidil Haram tak? Nak lihat hotel? Buah, ya. Orang biasa duduk buah, bengorik duduk buah. Ni juga tipu daya iblis. Mereka menyia-nyiakan waktu semaya. Wa yajtami'una haulal Ka'bah. Mereka berhimpun di Ka'bah dengan hati yang kotor. Dengan batin yang tidak bersih. Amo pesan ahli jemaah kalau pergi ngambo kat kita sebelum pergi Mekah ni, buat banyak ke taubat semasa duduk rumah. Deh, buatlah semaya sunat taubat, istighfar banyak. Supaya kita duduk Mekah tu betul-betul hati kita ni suci bersih daripada dosa. Kita boleh tengok lalu adik kakak. Orang yang tak pernah pergi Mekah, kita bawa dia ni, buat umrah pertama. Biasa, siapa waktu isa. Mekah naik hotel, check-in makan-makan malam. Kita kata, okey, pukul 11, kita akan buat umrah pertama. 11 malam. Turun. Tengah jalan ni, kita kata, kita akan masuk. Kut pintu ni, turun Ka'bah. Kita akan tengok Ka'bah. For the first view. Kali pertama pandai Ka'bah ni, antara waktu mustajab doa. Mitoklah berapa pun. Berdoa lah. Mitoklah. Kali pertama tengok Ka'bah.
Ada orang, dia tengok, dia berdoa, dia teriak, ceru. Kita boleh tengok, Masya Allah. Dia rasa suka, dia rasa sedih, dia rasa, dia teriak, dia berdoa, teriak. Ada orang, dia tengok orang teriak, ingin impala. Tengok kabus, teriak. Tolu. Dia boleh kata tolu kalau teriak, tengok kabus. Ya dah minta gabung dok gitu, tengok orang tu, tengok orang ni ramai kan 40 orang jemaah ni tengok. Ni cuma sign dia. Tiu. La ilaha illallah. Kalau mu tak seriok, janganlah kata kau orang teriok. Nampak telajuk hatimu untuk kerah. Dah, kerah. Ya Allah. Adik kakak rumah Allah. Baitullah ni, dah rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang pergi rumah kita kali semas-semas lagu mana kita? Masuk rumah kita ni dengan busuk bangannya, dengan hitanya, minyak tangan. Mari duduk atas sofa gang. Wahai tu! kita hambak duduk seram nata ni. Orang cemah habis rumah kau. Tolong! Tu berapa? Kita hambak kalau orang masuk rumah kita dengan cemah. Ni rumah Allah. Rumah Allah. Jangan masuk dengan jasad yang cemah dan hati yang cemah. Jangan masuk dengan jasad yang suci ataupun hati yang cemah. Dia kena bersih dua-dua. Jasad bersih, hati bersih. Ni kita kata kupo kita nak pergi. Dia boleh isap rokok luar tu. Dengan kain air. Ada bu. Dia pakat dengan mutawih. Ada mutawih isap rokok. Tolu sungguh nak tapah. Mutawih isap rokok, isap wik. Ada juga. Gerai kita nak tapa, kita tanya kena Indonesia. Mutawih Indonesia. Dia bagi rokok. Mu masuk rumah tu, hanya rokok. Tergamuk lah mu. Kita pun busuk bangang isap rokok. Ni malah duduk dekat. Tiba-tiba mu pergi rumah tu, dengan mulut membau rokok. Tubuh membau rokok. Allahu Akbar. Wa iblis. Yurihim surat al-haji fayagurruhum. Ni semua khijah iblis yang menggambarkan kepada mereka gambar haji dan terus menerus menipu mereka. Iblis dia, ya ha, mung sapa Mekah dah. Dah orang lain tak sapa lagi. Mung sapa dah Mekah ni, mung ni tetamu Allah. Iblis dia basic mung tetamu Allah. Mung orang mulia, mung orang sedap selalu dia. Iblis dia tipu. Wa innamal muradu minal haji al-qarbu bil qulubi la bil abdan. Dia kata maksud sebenarnya haji ni ialah mendekatkan diri pada Allah dengan hati, bukan semata-mata dengan tubuh badan. Bukan bawa tubuh gi duduk dekat dengan Masjidil Haram. Dak, hati ni. Apa guna mu tubuh duduk Mekah tapi hati duduk Malaysia lagi? Tak lepas telefon ni, duk cara kosto exchange. Dah, oh jual sahab beli sahab, jual sahab beli sahab. Duk tengah tawah, beli, jual, gain. Ha, beli. Kita apa pelik? Kita duk tengah tawah, betul boleh kecek tawah ni, kan? Tapi, nak kau urusan dunia, berat benar mu ni. Manakah tubuh mu sahaja duduk di Mekah, tapi hatimu jauh, nuh, duduk di negara mu, duduk di tempat mu, duduk. Alah, budak-budak serabut lah, kita tinggal, tolih, buang kita, ustaz. Kita tanya orang anak sibuk sangat menelpon semacam oh domoh lah telefon kita tolong kita tinggal pun kena urus lagi kena urus kelah dia oh Tuhan ni kata ada manager dah ke dia mau tinggal kata tak boleh harap manager kita sendiri haji ni apa dia haji ni mendekatkan diri pada Allah bil qulub dengan hati la bil abdan bukan semata-mata bawa tubuh kita pergi sana dak wa innama yakunu zalika ma'al qiyam bit taqwa boleh berlakunya hati dekat dengan Tuhan kerana apa kerana taqwa wa kam min qasidin ila makkata himmatuhu adadun hujjati dia kata berapa ramai orang ni hok pergi Mekah dia tak kira lain hok dia kiranya nak banyak kali pergi haji. Fayaqul, li 20 waqfatan. Hak dia naknya menambah koleksi. Ambo sekali dengan tahun depan ni, 17 kali belah. Tak ingat dah banyak. Oh, tak ingat dah banyak kali selajak pergi Mekah buat haji ni. 17 kali belah. Ambo 20 kali dah kata pergi Mekah.
Wa kam fi qasidin ila Makkah. Berapa ramai orang dunia nak berhajat pergi haji, pergi haji ni himmatuhu anadu hujjati. Hak dia ambil kiranya berapa banyak bilangnya dia naik haji. Wa kam min mujawirin qad tala maksuhu wa lam yushra' fi tanqiyati batinihi. Berapa ramai orang hak duduk, nah ni orang ni hak duduk. Tadi hak gigklik 20 kali. Hak ni ni orang hak mujawir. Orang duduk berjiran dengan Masjidil Haram. Duduk sahur, dia 20 tahun duduk Mekah. Kita pergi bodoh, ya, Ustaz Allah ni. Kecik Melayu, betul apa fasih. Kecik Melayu tak fasih. Kita kecik Arab, duduk Mekah. 20 tahun duduk Mekah. Meleduk dekat dengan Masjidil Haram. Duduk sahur, dia duduk dengan dekat Masjidil Haram. Tetapi, dia tidak membersihkan hatinya daripada kekotoran. Tak membersihkan hati daripada kekotoran. La ilaha illallah. Wa kam qad ra'aitu fi tariq Makkata fi min qasidin ila al-hajj yadribu rufaqa'ahu 'ala al-ma'. Berapa ramai tu kita kata, aku pernah melihat orang pergi Mekah ni tengah jalan duk katok anak-anak buah dia hanya semata-mata berebut air. Bergocoh. Nak kira dia berebut air. Zaman dulu ke payo. Gak lo ni pun dia kakak bila-bila senen naik bah pun. Berebut tempat duduk masih muka. Ke, macam bawa motor, bawa 40 orang. Bah kita ambil ni, 45 seat ni ke. Jadi, bila ziarah luar, nak pergi kohida biar pergi mana. Hang siapa naik cepat dia lah duduk depan. Dia sekarang duduk depan, hari tidur naik lewat. Naik lewat. Orang lain duduk depan. Maruh, cetung. Cetu masa la ilaha illallah. Hei, mu duk Mekah ni, duk Mekah. Mekah tempat suci, bukan tempat bala. Ambil tahu ke? Duk ngepek bobel. Duduklah belakang pun siapa-sama-sapa aja. Menaik bas tulah. Dia kata duk belakang siapa lewat dah. Tapi tak boleh bila hati ni kotor. Hati duk baluh laki bini Mekah la ilaha illallah. Nya katok bini dia Mekah. Gi laki bini. Dia bawa pesi pun dengan baluh ni. Katok bini ni, katok bini Mekah. Puah hati katok bini Mekah. Puah hati katok bini Mekah. Katok rumah tak puah hati lagi. Katok Mekah ni puah hati. Eh manusia la ilaha illallah. Wa qad labisa iblisu ala jama'atin minal qasidina ila makkata fahum yudayi'una salawat. Ha, ويطففون اذا باعوا ويظنون ان الحج يدفع عنهم. Ada juga dia kata iblis ni dia gelipat, dia tipu orang hak di Mekah ni dengan negara dia meninggalkan sembahyang. Kita sebut tadi ke. Ataupun mereka ni menipu ketika jual beli. Ataupun mereka menyangka ibadah haji yang mereka buat ni boleh mempertahankan mereka daripada perbuatan menipu. Oh ni pun banyak ni. Dah. Giduk nipu Mekah. Giduk ni nipu. Bukan susu uta dia kata susu uta. padahal susu lembu. Bukan kayu kokah dia kata kayu kokah. Mutawih dah. Mutawih. Gak mutawih ni orang caya dia kakak. Kata gajah lima pun. Ah ni kurma ajwa, kurma ajwa. Kan harga 120 ni. Oh, ajwah jual kedai 30 ya tetap apa ni beli ngambo ni ajwah yang asli. Dah ustaz nak jual. Ustaz nak jual beli tu ke ahli jemaah. Oh, tak ada piti kau belilah 120 ajwah aliyah dia kata. Ajwah grade nombor 1. Padahal dia beli Bukit Uhud 30 ya. Dia pergi beli Bukit Uhud 30 ya ya buah lejabi jomis juga. Ada kata ni ajwah aliyah menipu. Dah. Dok menipu gitu. Ah, siapa nak wakaf Al-Quran, kita sediakan wakaf dengan harga sekian. Berebut tegak ahli jemaah, sengih mutawih. Macam-macam adik kakak. Wa qala bisa iblisu ala qaumin minhum fabtada. Ah ni. Ni pun banyak juga. Iblis dia tipu orang pergi Mekah ni fabtadiu fil manasiki ma laysa minha. Mereka menipu dengan membuat bid'ah-bid'ah dalam ibadah haji. Yang tak pernah diajar oleh Nabi SAW.
faraitu jama'atan yatasannauna fi ihramihim fayakshifuna an katfin wahidah wa yabquna fi syamsi ayyaman fatakshitu juludahum fatantafikhu ru'usahum wa tazayyanuna bainan nas bidzalika. Antara benda-benda yang dibuat oleh orang dulu, Ibnu Jauzi tengok mereka sengaja duduk cacat tengah panah sehingga terbakar kulit. Bapa ni boleh suruh kau orang kawan ni kulit mekoh terbakar kulit bergelupah habis. Nak ayap sungguhnya dia ni duduk ihrat, duduk Gabriel ni duduk tawah, duduk sa'i, duduk ibadat. Ni pun salah satu daripada Gabriel, daripada belit tehi hiblih, tipu daya hi hiblih juga. Wa fi afrad al-Bukhari min hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yatufu bil ka'bati bi zimami faqata'ahu wa fi lafz al-akhar ra'a rajulan yaqudu insanan bi khizamati fi anfihi faqata'aha bi yadihi thumma amarahu an yaqudahu bi yadihi. Ada hadis Imam Bukhari sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki sedang tawaf di Ka'bah dengan berpegang pada zimam ni, nak kata tali, macam tali gitulah. Dah. Hak orang pegang. Dia bawa orang lain, orang tu pegang tak? Pegang tali. Nabi pun kerak tali tu, Nabi suruh pegang tak? Pegang tangan. Nabi kata apa tali-tali ni? Dah. Kerak tali tu, pegang tangan. Mu nak bawa orang, pegang dia tu. Jangan main pegang-pegang tak? Pegang-pegang tali. Nak royak benda tu kecil sangat je. Tapi Nabi SAW tidak benarkan. Hadis ini melarang setiap Muslim berbuat bida'ah dalam agama meskipun niatnya untuk beribadah. Kita pergi Mekah, kita tengok kadang-kadang orang Pakistan, kadang-kadang orang India. Okay. Nyari duk teriuk di Ka'bah, nyari duk hurung makam Ibrahim, nyari duk buat macam-macam karo ya kita, eh kata pelik lah apa-apa ni. Dah. Makam Ibrahim tu, tak kat sapu kat betul. Orang kerja, kat sapu hurung ke siung. Siung buat menanti apa? Gotu tu tak ada ya. Batu tu dalen nu. Hak menurut siung batu ni gak, siung di hak kuning tu lah. Eh, kain kabur tu gak gatu ambil kain sobek. Gi buat benda-benda yang tidak disyarakkan oleh ugamu. Ni juga orang yang kena tipu daya hiblih. Wallahu alam. Kita berhenti setakat tu, kita akan sambung pada tajuk yang lain pula dalam kuliah kita yang akan datang. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu dhakkirni ma nasitu. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa 'ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala millati abina Ibrahim hamika wa minfa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله تعالى berfirman, tidaklah kami utuskan ya kau ya Muhammad melainkan untuk membawa rahmat ke seluruh alam untuk seluruh manusia. Subhanallahu alazim. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi jemaah yang mulia ini. Kita berada di awal tahun Mesir 2021 dan kita telah tinggal tahun 2020 dengan pelbagai masalah, pelbagai perkara yang kita lihat, yang kita lalui, merupakan asam garam dan laluan yang dilalui oleh kita manusia. Ada kadang-kadang mudah, ada kadang-kadang payah, dan pelbagai masalah kita lalui. Di mana manusia ni Allah Taala kata laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami jadikan manusia dalam keadaan mesti pencabar, keadaan susah, kena berjuang untuk meneruskan hidupnya sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, khususnya kita sebagai makhluk Allah terbaik. Maka untuk itu kita ada beberapa ujian-ujian yang mesti dilalui oleh kita untuk melihat bahawa kita ini menepati dengan tujuan Allah Ta'ala cipta kita. Jadi inilah antara perkara yang telah kita lalui sepanjang tahun 2020, yang paling utamanya ialah bermula pada 18 Mac 2020 kita ditimpa oleh musibah virus coronavirus yang dikenali sebagai COVID-19 yang telah mengubah sikit cara hidup kita dan telah banyak terkesan ataupun memberi kesan kepada kehidupan harian kita, terutamanya ialah dilihat oleh kebanyakan orang memberi kesan kepada ekonomi. Kebanyakan melihat di situ. Walau bagaimanapun kita lihat juga cabaran-cabaran yang kita lalui ini, keadaan yang suasana kita lalui bagi sepanjang perjalanan dan peredaran zaman ini, kita dapati peninggalan peristiwa-peristiwa dan tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat merupakan khazanah peninggalan yang amat berguna, yang kita boleh kita guna, yang boleh kita lihat, umat Islam boleh guna apabila berlaku zaman Rasulullah atau berlaku zaman para sahabat, merupakan mutiara yang sangat mahal untuk diguna oleh kita dalam waktu-waktu tertentu. Maknanya kita umat Islam ni dalam keadaan bagaimana sekalipun, dalam keadaan Amerika, dalam keadaan
suasana musibah ke, ada saja panduan-panduan untuk kita terus hidup untuk mengabdi diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu daripada kehebatan Islam itu sendiri. Sebagai seorang Muslim, mukmin, dalam keadaan suasana bagaimanapun, dia boleh tidak akan putus dan tidak akan ketinggalan dari segi pengabdian diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu keistimewaan yang ada. Ini pun apabila kita berlaku sesuatu, kita merujuk kepada apa yang telah dibuat atau dikata ataupun sikap Rasulullah SAW. Kita boleh menyelesaikan masalah. Antara yang Abang nak sebut hari ini, apabila kita lihat-lihat, apabila berlakunya virus, coronavirus ini, yang setakat ini telah meragut nyawa seluruh dunia lah, sebanyak 1.81 juta seluruh dunia. Dan yang positifnya ialah 83.06 juta. Ini seluruh dunia. Maknanya musibah yang berlaku ini seluruh dunia. Tidak kata di Malaysia saja, tidak kata di China saja, tidak. Diungguli oleh Amerika Syarikat, oleh India, oleh Brazil dan juga negara-negara di Eropah. Jadi tidak benarlah setengah orang kata ini adalah satu daripada konspirasi jahat terhadap Islam kerana nak merubah cara hidup Islam. Tak betul. Sebab kalaulah konspirasi ini berlaku di kalangan orang bukan Islam, musuh-musuh Islam, nak merosakkan Islam, dia berlaku dengan besar, dengan lebih hebat di negeri-negeri, negara-negara yang bukan Islam. Jadi walau bagaimanapun, kita menerima ini satu musibah, satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cuma di dalam kita dalam Islam ini, satu perkara yang kita rasa sangat-sangat berharga bagi kita, terutama apabila kita merujuk cara-cara bagaimana sesuatu perkara itu dinilai dan diselesaikan oleh Islam. Dalam keadaan seperti hari ini, ada apabila kita merujuk kepada pandangan pakar-pakar yang tahu, fas'alu ahla dzikr, hendaklah kamu tanya orang yang lebih pakar, in kuntum la ta'lamun. Sekiranya kita tidak dapat mengenali, tidak dapat memahami sesuatu perkara, kita kena merujuk kepada pakar. Jadi dalam Islam kata kita ada suruhan-suruhan, gesaan-gesaan sebegitu rupa tu kerana Islam minta kita selesai masalah dengan secara yang baik. Pertama, kita merujuk kepada pakar-pakar yang tahu tentang sesuatu perkara. Contohnya kita kata COVID-19 ni. Apabila kita merujuk kepada pakar-pakar mengatakan bahawa dia boleh diputuskan, dia boleh dikurangkan, dia boleh dihenyahkan apabila ikut dia punya pandangan pihak yang mempunyai kepakaran ini. Contoh kita kata jaraklah, itu bagi jarak 1 meter daripada virus ini tidak boleh beraktif apabila jarak 1 meter. Ini sudah satu pandangan umum yang diterima pakar oleh semua dunia. Maka waktu itu kita berhadapan dengan masalah kita solat. Nah, kita solat berjemaah. Bila solat berjemaah, kita nak berapat antara satu sama lain. Oleh kerana dalam suasana ini diberi pandangan, minta pandangan oleh pakar, oleh ashabul mufti-mufti, dia minta pandangan.
sebelum dia buat sesuatu. Jadi adalah dalam kita, dalam Islam ini, kita mesti merujuk kepada pakar dia sebelum membuat sesuatu keputusan. Baik. Apa yang nak sebut di sini ialah hari ini ialah apabila dalam zaman diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini, musibah seperti ini, kita ada satu lagi dalam keadaan Islam, rukhsah dia panggil. Dalam beribadat ni ada rukhsah. Ada diberi keringanan. Di mana berpandu kepada hadis Nabi Muhammad SAW, bahawa Rasulullah SAW ada bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yakrahu an tu'ta musi ma'siyatahu." Atau kama qal. Rasulullah SAW pernah menegaskan berhubung dengan rukhsah ini, satu keringanan dalam suasana-suasana tertentu. Sebab Amu akan sebut nanti, ada beberapa kategori rukhsah. Dalam masyhurnya ialah, ada tujuh jenis. Ada tujuh jenis. Rukhsah yang dikeluarkan Ibnu Athir dalam Ahkam Fit Tarikh. Dalam kitabnya Ahkam Fit Tarikh, dia ada dia ada tujuh jenis rukhsah, bukan daripada Ibn Asir, itu hadis daripada Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan, daripada Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz Fil Usul Fiqh. Dalam kitab ni Al-Wajiz Fi Usul Fiqh ini, kita akan diberi oleh Dr. Abdul Qadir Zaidan, ada tujuh jenis rukhsah keringanan dalam kita beribadat contohnya. Apabila kita nak melakukan sesuatu perkara itu dalam sesuatu keadaan tertentu, dalam keadaan musibah, kita ada tujuh rukhsah, tujuh keringanan. Jadi hadis yang kita baca tadi, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatahu." Yang bermaksud sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala suka ketika suka ketika rukhsah darinya diambil. Mana kita ambil rukhsah dalam sesuatu keadaan, ada diberi pilihan, ada diberi keringanan apa dalam sesuatu keadaan. Dalam Islam ada benda-benda gini. Agama fitrah, dia melihat apabila dalam satu keadaan yang agak kesepitan, kesusahan, musibah tu, kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala amat suka kalau kita boleh ambil hal itu. Dan dia amat benci apabila kita memilih buat maksiat pada dia. Jadi di sini, Nur Iman Saukani ini, hadis ini menjadi dalil bahawa meninggal rukhsah berarti meninggalkan suatu perkara yang perkara ketaatan. Baik. Kita ambil contoh selalu. Satu rukhsah yang kita kata ada kemudahan, ada keringanan ini, daripada kitab Abdul Qadir Zaidan tadi, antaranya lah boleh gugur sesuatu kewajipan itu, dipanggil takhfif isqat. Keringanan yang berbentuk menggugurkan hukum. Seperti pengguguran kewajipan solat Jumaat kepada orang yang sakit kronik.
stroke ke, ataupun yang kroniknya berat, yang berat lah. Bagaimana mereka dan tuntutan solat jemaat? Nah, sebab dia ditutup solat jemaat, setiap seorang Muslim mesti solat jemaat. Nah, jadi di sini ada rukhsah dipanggil dia. Ada keringanan oleh Islam, dia tak payah pergi. Nah, kerana dia sakit kronik. Ini dipanggil rukhsah isqat, boleh menggugurkan atau boleh tidak melakukan pun tak apa. Dari segi asasnya wajib berlaku. Semua orang wajib solat jemaat setiap kali jemaat. Tak? Ada juga takhfif, artinya takhfif tanqid. Boleh korang. Dalam keadaan tentu dia boleh korang. Kewajipan-kewajipan. Seperti kita kata solat qasar tak? Boleh korang. Dalam keadaan ke mana? Kita boleh qasar. Asalnya solat zuhur 4 rakaat wajib. Tetapi dibolehkan untuk kita kurang. Dipanggil takhfid tanqis. Keringanan dalam bentuk kita mengurangkan daripada asal. 4 rakaat waktu kita bermusafir. Ini biasa dah. Kita buat dalam praktikal kita. Apabila lebih daripada 2 marhalah ataupun lebih daripada 90 batu dulu, kita pun bolehlah untuk buat solat qasar. Mana ni takhfif. Jadi dalam Islam ini agama fitrah. Melihat kepada semasa dan keadaan. Patut korang apa ni, asal diwajibkan 4 rakaat solat zuhur. Tetapi oleh kerana sebab-sebab tertentu, dia boleh takhfiz, tanqis. Untuk itu, kita kena lihat bahawa dalam asasnya, dasarnya, kita ambil pada dasar Allah Ta'ala kata, inna dina yusrun. Ini hadis SAW, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, inna ad-din yusr wa la yushadd ad-din ahadun illa ghalabahu. Sesungguhnya agama itu bukan payah ataupun mudah. Kadang-kadang gambaran-gambaran tertentu dia menyebabkan orang lari daripada Islam kerana memberi gambar yang agak sukar, susah. Bahkan diambil kesempatan oleh golongan-golongan Islam, golongan yang nak menakut-nakutkan orang tentang Islam, dan menggambarkan Islam itu satu agama yang amat-amat susah, amat sempit. Golongan-golongan ini memang banyaklah nak menakut-nakutkan. Tetapi sebenarnya ad-din yusuf bukan mudah sehingga kita tak buat, bukan. Agama itu mudah, janganlah seseorang daripada kamu menyukarkan, menyulitkan urusan agama itu. Melainkan kamu akan tewas. Kalau tidak, kita akan tewas. Tidak terbuat. Jadi, antara selain contoh yang dimudahkan, yang diberi takhfif, ialah dalam masalah kita dipanggil rukhsah dalam bahasa Arab. Baik. Contohnya lagi kalau kita rujuk kepada ayat suci Al-Qur'an Karim, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, awas surah Taha, dalam surah Taha itu Allah Ta'ala berfirman, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ini jelas. Kami tidak menurunkan Al-Quran itu kepada kamu, wahai Muhammad, agar engkau menjadi susah.
Kalau kita merujuk kepada tuntutan-tuntutan, kewajipan-kewajipan yang berpunca daripada Al-Quran, dia tidak tidak mewajibkan atau tidak taklifkan dalam sesuatu keadaan yang dia orang manusia tidak upaya untuk melaksanakan. Contohnya kutiba alaikumus siyam, tak? Walaupun puasa itu bermula sebelum naik fajar lah kita buat sehingga maghrib, tetapi mampu dibuat oleh manusia. Kewajipan puasa itu sendiri. Hatta kanak-kanak yang berusia 12 tahun boleh dah dia berpuasa tanpa apa-apa makan dan sebagainya sampai maghrib. Artinya sesuatu kewajipan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita sebagai hamba untuk melahirkan kita laksana sebagai mu'ubudiyah kita, dia tidak akan memberi sesuatu kewajipan yang berat ataupun yang menjadi kita susah. Ini dijelaskan oleh Al-Qur'an sendiri. Illa tadhkiratan liman yakhsha, agar engkau menjadinya melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari ayat yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-ula. Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta langit, bumi dan langit yang tinggi. Ayat-ayat lain lagi, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Baik. Kita pergi lagi kepada bentuk rukhsah-rukhsah yang disebut oleh Abdul Qadir Abdul Karim Zaidan ini dalam Al-Wajzu fil Usulul Fiqh ini. Yang keduanya ialah yang ketiga iaitu menggantikan takhfif ibdal, keringanan yang diberi kepada seseorang itu dengan cara menggantikan atau ibdal. Contohnya ialah bertayamun. Kita kena solat, kita mesti ada wuduk. Nah, tetapi dalam satu keadaan yang dalam perjalanan yang tak ada air ke, suasana kemarau ke, ataupun sakit ke, maka waktu itu boleh diganti. Boleh kita ganti dengan yang kedua. Sebab wuduk itu mesti dengan air. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada ayat surah An-Nisa ataupun surah Al-Maidah, pada dua dalam Al-Quran ini berhubung dengan keringanan kepada mereka yang tidak boleh guna air. Nah, ada caranya, wa in kuntum marda au ala safari au ja'adum minkum minal ghaid أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. Ini ada. Ini kita nak tunjuknya bagaimana agama Islam, agama fitrah, di mana kita sebagai hamba Allah dalam menghayati Islam dan juga tuntutan ubudiah pada dia, di mana sahaja kita boleh laksanakan dalam keadaan bagaimanapun, tidak putus. Tidak betul. Kita boleh laksana. Kita kata dah tak layak semayal, kita tak usah semayal. Tetapi pengabdian itu perlu. Nah, Allah Ta'ala tutup kita melaksanakan lima waktu. Maka ada takhfif, cara ialah secara ibdal. Kita ganti.
Karena ada nas yang menunjukkan boleh ganti. Nah, ini dia. Nah, ini kita dalam Islam ni, masya Allah, lengkap Allah Ta'ala beri pada kita dalam hubungan kita sebagai hamba, dan kita nak mengabdi pada Allah, terutama yang telah diwajib pada kita, tidak ada sebab kita nak tinggal. Nah, wa in kuntum marda, sekiranya kamu sakit, au ala safarin, atau kamu dalam bermusafir, ataupun dalam keadaan kamu pergi membuang air tetapi tak ada air, pergi masuk dalam bilik air tak ada air, kering dan sebagainya, au la mastumun nisa, atau sentuh, kita ada wuduk, kita pergi sentuh orang perempuan, nah, lam walam tajidu ma'am, memang tak ada air, fatayammamu. Ada dia. Pilihannya ialah kamu kena bertayamum. Ini maknanya keringanan-keringanan yang ada dalam Islam. Boleh kita ambil di situ. Dengan sa'idan tayyibah, dengan debu tanah yang bersih. Sebagaimana kita diajar oleh guru kita, bagaimana kita nak bertayamum dua anggota, biwujuhikum wa aidikum, muka dengan tangan siku. Tak. Dan dia kata nak ponok warna debu, nak buat warna, nak rata macam bedok. Ada ilmu, mesti mempunyai ilmu, ada panduan orang secara ilmu, diajar oleh guru-guru kita cara mana nak situ, bagaimana nak perata dia begitu. Tak. Itu keringanan yang diberi oleh Islam kepada kita dalam sesuatu keadaan, bentuk dipanggil ibdal. Ada pula mendahulukan, takhfiz, takdim. Patut kita buat akhir dalam susunannya, tetapi kita buat dahulukan. Boleh. Mana boleh kita sembahyang solat asar dalam waktu solat zuhur? Dalam orang biasa seperti kita ada hari ini, tak boleh. Nah. Tetapi apabila kita bermusafir, ada. Kalau bermusafir ini, ada berbagai kemungkinan-kemungkinan. Bermasalah. Nah. Walaupun kita kata hari ini, kita berkereta, kita dengan flight dan sebagainya, tapi hukum asal ada, kita ambil. Nah. Tidak menjadi halangan. Nah. Sini ialah takhfifut ta'khir, mentakhirkan seperti solat jamak ta'khir ataupun solat jamak takdim, ada dua dah. Hak ni mendahulu, hak tu mentakhir. Kita mendahulukan solat solat asar dalam waktu zuhur, waktu pertama. Itu dalam cerita beribadat. Supaya kita sebagai Bani Adam yang dituntut oleh Allah atas muka dunia ini, dalam keadaan bagaimana sekalipun, kita mesti menunaikan tuntutan itu. Tapi apabila kita musafir, dikira orang itu banyak musaqah, dia telah memberi kemudahan, keringanan untuk gabung solatnya, untuk solat pada waktu pertama. Ambil asar, solat dah waktu pertama. Maka dia pun buat. Dia andai. Kalau dia kata, kalau kita solat takhir, mungkin kita tidak kena jumpa tempat semayang, bersolat, payuh, masjid, payuh, tempat perjalanan jauh. Maka dia pilih buat pilihan. Pilihan pertama, solat dalam waktu pertama. Ini panggil rukhsah dalam Islam. Dan sama ada juga mentakhirkan, takhfifut takhir, kita solat, kita jangka bahawa tempat kita nak tuju di akhir dalam masuk waktu asar nanti, di sana ada masjid, di sana ada tempat kita buang air, kita pun takhir.
Solat zuhur dalam waktu asar. Ha, itu. Ini nak buat contoh-contoh bagaimana Islam, agama fitrah, meraihkan kita sebagai hamba Allah ni yang kira-kira ada kedaifan, ada kesusahan yang kita lalui. Dalam waktu biasa, okeylah. Dalam waktu luar biasa, maknanya dalam musafi, sudah diberi keringanan. Sama juga apabila waktu salat dan waktu COVID-19 ini, para ulama, ahli-ahli mesyuarat ataupun muzakarah peringkat mufti-mufti sama ada peringkat negeri dan peringkat persekutuan, dia telah berijtimak, telah berbincang mengambil daripada ahli zikr, orang yang tahu tentang penyakit ini, bahawa penyakit ini perlu dijarakan. Maka dia mengeluarkan fatwa, kita meraihkan orang yang berautoriti. Berautoriti ialah mufti. Nah, mufti itu atau dilantik oleh sultan sebagai pemerintah. Nah, dalam sebuah kerajaan, maka dia berijtimak, dia bermuzakarah, mendengar daripada semua pihak, berhati-hati dan memberi satu fatwa bahawa kita mesti ikut nasihat daripada pihak kesihatan, kita jarak sekurangnya 1 meter. Fadilahnya, kita asalnya kena rapat. Nah, fadilah dia. Asalnya. Ini maknanya, boleh berasas kepada surah rusukh. Kita ambil itu solatul khauf, solat orang takut, solat dalam peperangan dan sebagainya. Dia mungkin dia ambil dikias. Dia ada ilat dia. Dia ada fakta dia. Mesti ada ini. Dan bukan untuk dunia, untuk masyarakat tak boleh. Kalau kita membuat sesuatu untuk perkara masyarakat. Tak boleh. Kemudian, takhfifut taghyir. Ringan juga beri pada sesuatu itu dengan mengubah. Dalam jika kita kalau kita solat 5 waktu misalnya, kita antara masuk rukun kita qiyam. Nah, kita berdiri. Dalam suasana dia tidak boleh berdiri misalnya. Tak kuat. Ataupun dia tak boleh nak duduk. Nak apa ni? Nak lipat lutut dia ni. Tak ada nak lipat. Maka ada pilihan-pilihan yang diberi oleh ulama. Contohnya, takhfif taghyir seperti solat fardu dalam keadaan duduk jika tidak berkemampuan untuk berdiri. Kita duduklah. Kalau tidak duduk, tak boleh duduk juga. Kita bari. Dengan isyarat tangan dan sebagainya. Sehinggakan akhir dengan mata. Ini dipanggil ada rukhsah-rukhsah tertentu dalam diberi oleh Islam kepada kita. Tidaklah kita terikat dengan tidak boleh berubah. Itu yang ke-7. Kesemua ini jelas menunjukkan Islam adalah agama yang praktikal. Bukan retorik, bukan retorik. Mana bukan bercakap saja, tapi dia satu agama yang praktikal. Rukhsah yang berlaku disebabkan keuzuran syar'i menjadi bukti Allah memelihara fitrah kita dan kesesuaian kemampuan manusia dalam pelbagai diri dan kepadanya. Dalam kita nak mengabdi diri padanya, ada beberapa rukhsah. Inilah yang disebutkan bahawa agama itu mudah. Itu makna mudah di sini. Boleh dan mampu dilaksanakan. Inilah yang perlu difahami sebagai fiqhul taiswir. K
keringanan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala yang beramal bagi mereka yang beramal. Firman Allah, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah taala menghendaki kamu beroleh kemudahan dan tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Tengok. Nah. Maklumat-maklumat sebegini ini sepatutnya dipahami oleh semua. Nah. Supaya tidak meliharkan orang dengan Islam. Nah. Baik. Untuk seterusnya kita lihat fatwa semasa dan sebagaimana Abu sebut tadi, pihak yang berautoriti. Fatwa adalah keputusan bagi sesuatu permasalahan yang melibatkan hukum agama yang diberikan oleh mufti kepada mereka yang bertanya, sama ada individu maupun berkumpulan, ke atas permasalahan yang sudah jelas punca permasalahannya ataupun masih kabur. Dalam isu rukhsah ini yang berlaku juga, maka mestilah mendapatkan rujukan para mufti, dan para ulama yang ahli dalam bidang masing-masing, agar pemilihan rukhsah bukan bersifat sentimen, emosi, namun berpaksikan kepahaman yang dipandu oleh suruhan ataupun suluhan wahyu ilahi. Tidak boleh sembarangan. Ini kerana rukhsah yang diberikan oleh syarak, selama mana ia bukan kerana maksiat, tetapi atas dasar pengabdian diri kepada Allah dan pelaksanaan syariat. Saya baca lagi sikit untuk penjelasan. Dalam situasi COVID-19, perkara yang melibatkan perubahan sesuatu ibadah, tadi yang disebut sedikit tadi, dan keadaan yang biasa kepada sesuatu keadaan luar biasa, maka memerlukan suatu fatwa bagi sesuatu tempat tersebut untuk pengabdian ahli negeri tersebut. Nah, fatwa tempatan lebih berautoriti dalam perbincangan permasalahan semasa yang berlaku khilaf. Mana kita oleh zaman terbuka, mungkin kita boleh buka melalui maklumat-maklumat internet, kita boleh ambil hot negara-negara lain, India ke misalnya, negara Arab ke ataupun Indonesia dan sebagainya, ada. Tetapi yang paling tepat ialah kita nak ialah fatwa tempatan lebih berautoriti. Mana kalau kita negara kita Malaysia ni, kita rujuk kepada ashab ataupun mufti-mufti di negara Malaysia, negara kita, yang mereka itu ada bermuzakarah. Apabila mereka keluar saja fatwa, maka itulah yang menjadi keutamaan yang sepatutnya kita terima. Kalau tidak, dia boleh menimbulkan pelbagai isu lain. Menimbulkan masalah-masalah. Kerana kalau kita lihat faktanya, hukum ijtihadiyah ini adalah berubah berdasarkan ilat dan faktor dia. Tempat ke, suasana ke. Al-ahkam tataghayyaru bitaghyiri azman wal amkan. Hukum itu boleh berubah disebabkan berubahnya zaman dan juga masa dan tempat.
Siapa yang boleh menentukannya? Ini mereka-mereka yang berautoriti tadi. Ha, tidak boleh sebarangan kita kata kita berasa kita lebih tahu ke misalnya, kita rasa kita lebih hebat ke? Tidak. Di sini untuk kesatuan dan untuk kepaduan umat Islam dalam suatu tempat itu, maka dia mestilah mengikut yang berautoriti. Baik. Satu lagi ialah perkara yang perlu kita fahami, wajib menjaga, dipanggil maqasid syar'i. Allah Ta'ala mensyariatkan sesuatu perundangan ke, peraturan-peraturan ke, ada tujuannya, ada matlamatnya. Dia ada sesuatu hukum, peraturan itu ada matlamat seperti kita kata di sini. Kewajipan menjaga salah satu daripada maqasid syar'iah ialah hifzun nafs. Dia ada lima. Yang pertamanya, hifzun nafs. Syariat Allah Ta'ala suruh syariat, turun peraturan untuk jaga, diri kita, untuk jaga nyawa kita. Marinya peraturan-peraturan undang-undang itu, ataupun lihir zilman, tujuannya untuk menjaga harta milik seseorang hamba dia. Islam memberi jaminan milikan harta kepada penganutnya, kepada orang mukmin, dan juga kepada mereka-mereka yang berada dalam kuasa pemerintahan Islam. Sebab tu dia ada undang-undang kisah, undang-undang as-sariq was-sariqah tu. Nah, mari adanya undang-undang untuk mengawal harta orang mukmin, ada peraturan undang-undang jenayah. Nah. Dan untuk mengawal nyawa kita, kita mesti jaga nyawa kita. Nah. Dan Islam pula mengambil pendekatan di bawah maqasid syar'inya ialah menjaga nyawa. Hifzun nafs ditututi oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram seseorang itu sengaja membiarkan dirinya terdedah kepada bahaya. Nah, contohnya jalan kereta api, reh kereta api. Waktu malas kita kata ngeletak kepala kita tidur-tidur di situ. Nah, sebab kata kereta api waktu-waktu tengah malas ada, pagi ada. Kita pergi letak, ambil kayu, letak, sedap tidur, datang dengan kereta api. Itu haram. Kerana kita mendedah kita kepada bahaya maut. Kerana kalau kita tak sedar, kereta api mari bila-bila masa, boleh kena kepala kita. Ambillah misalnya dah. Sengaja membiarkan dirinya terdedah kepada bahaya dan kebinasaan dengan tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah, wala tuhliku biaidikum ila tahluka. Jangan kamu sengaja mencapakkan atau mendedahkan diri kamu kepada bahaya kebinasaan. Ha, ini dah. Ini ada. Kalau kita buat setengah-setengah dengan dikatakan rapi, kata kita kata kena pakarlah. Sebab pihak kesatuan kata kena pakar marsh ni, kena duduk agak jauh. Ada kata dan mati-mati belakang dekat jauh pun bukan masalah, tak mati-mati. Tetapi ikhtiar mesti ada. Ikhtiar itu berdasar pada pakar. Dan kita merujuk kepada kehendak umum agama kita. Nah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah.
Jadi kita cari alasan ini untuk menyelamatkan diri kita. Itu dikehendaki oleh Islam. Yang kita dedahkan sengaja tidak mengambil ikhtiar untuk menyelamatkan kita daripada risiko-risiko yang boleh merosak dan boleh membahayakan kita. Lagipun satu kaedah yang kita siasa dengar dan juga adalah daripada gesaan Nabi sendiri kepada kita, la darar wa la dirar. Ini kita punya dengar semua. La darar wa la dirar. Jangan mengambil risiko kerana perkara yang boleh mudarat dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Itu dua. Jadi sejak daripada COVID-19 melanda negara kita, jadi ashabus samahah, para mufti, ahli jawatankuasa fatwa negeri-negeri dan para ulama yang pakar sentiasa berbincang bagi mencapai suatu keputusan, bagi menyalurkan sesuatu pandangan atau fatwa bertujuan memelihara maslahah umat Islam. Itu maslahah kita. Beberapa siri mesyuarat jawatankuasa fatwa kebangsaan dan negeri telah berlangsung bagi membincangkan tindakan yang relevan dan munasabah untuk umat ini dengan mengambil kira suasana dan persekitaran semasa. Itulah asas yang kita ambil dalam perkara berhubung dengan apa dipanggil maqasid syar'i tadi. Inilah langkah pencegahan. Kita ambil pencegahan adalah satu daripada tuntutan Islam. Jadi kita tak dedah dia kepada bahaya dan kita tidak membahayakan orang lain. Dan kita ambil satu lagi ialah langkah pencegahan itu sendiri adalah tuntutan oleh dalam Islam, tuntutan agama kita. Melaksanakan konsep pencegahan yang teliti bagi mengelakkan penyebaran wabak yang boleh mengancam nyawa adalah tuntutan agama Islam. Yang berdasar kepada sabda Nabi SAW, "Iza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Ini memang jelas. Memang jelas ini. Bagaimana kaedah untuk buat pencegahan? Kata Rasulullah, "Iza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha." Kalau kita tahu ada berlaku musibah ta'un dalam satu kawasan, dalam satu daerah misalnya, fala tadkhuluha, jangan kamu masuk bersana, bagi masuk di sana, jangan kita pergi. Rasulullah kata sebab dia nak quarantine ke misalnya ataupun nak kawal. Dan ini langkah-langkah ini kita lihat diambil oleh pihak kementerian adalah mempunyai persamaan, tapi ada sedikit kesusahan, ada sedikit masalah. Nah, PKPD dia panggil. Lebih memperketatkan atau tak boleh orang luar masuk dalam kawasan itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tadkhuru fala takhruju min. Kalau letak di kita berada dalam kawasan itu, jangan keluar. Ambo tanya kepada keluarga-keluarga yang memang bebaslah daripada virus corona ni, dia kata anak keluarga dia ada berada di luar negeri lama, tetapi musim ni dia kata jangan balik, duduklah di sana. Ibu pakai pandangan daripada kesihatan, memang dia selamat. Nah, mana kena mempunyai pertimbangan yang untuk awam, bukan pertimbangan untuk peribadi. Kalau kita kira bahawa kita tu ada
simptom-simptom yang menunjukkan bahawa dia boleh positif, baik duduk tidak keluar lah daripada rumah ke. Sebab ada dalam hadis lain pula saya ada. Dan pernah di zaman apa ni yang dibuat oleh Sena Amr bin As di zaman Sena Umar radhiyallahu anhu, berhubung dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh sahabat untuk mengangkat penyakit, untuk menghalang penyakit ini berjangkit ini, ada penyakit ini adalah langkah-langkah yang diambil oleh para sahabat. Sebab Abu sebut tadi, hikmat-hikmat yang para sahabat buat, Rasulullah buat pada zaman itu, mari kita guna hari ini. Tidak. Kalau tak berlakulah COVID ini ataupun virus ini, kita tidak akan jenguk pada hadis-hadis peristiwa yang berlaku. Jadi peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah adalah mutiara-mutiara yang sangat mahal untuk kita hari ini. Sebagaimana yang berlaku pada zaman Umar bin Al-As ni radhiyallahu anhu, kharaja bin nas indama asabahum ta'un amawas ila al-jibal. Daripada Umar bin Al-As radhiyallahu anhu, telah keluar bersama sekelompok manusia yang didapati penyakit taun di Amawas, nama tempat tu, ilal jabal, kepada kawasan bukit-bukit asing, mandi asing kala. Kawasan daripada orang ramai, daripada kawasan berbukit. Hatta rafa'allahu anhum, sehingga dia sembuh, sehingga mereka-mereka yang berada di sana, dia letak di sana, di quarantine di sana tu, sembuh. Wa anna fi'alahu hadha balagha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu falan yukrihu. Benda perkara yang dibuat oleh Umar bin Al-As ini disapa kepada pengetahuan Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar sikap positif, tak ada apa pun, tak marah pun, tak engkar pun. Mana okey, boleh. Itu satu pandangan, satu sikap yang baik. Sayyidina Umar tidak mengambil apa-apa pun, tidak ada terhadap dia. Ini kita nak lihat betapa para sahabat dan Rasulullah SAW dari segi menangani perkara-perkara ini agak peka. Bahkan Rasulullah SAW kata, la yuridna mumridun ala musih, la yuridanna mumridun ala musihin. Sini kata juga, orang sakit di rumah lah, tak payah nak keluar lagi, di rumah. Ataupun orang telah sakit di hospital, tempat dia pun jangan, tak ala musihin, orang tak sakit di capung dengan orang sihat. Ini asas-asas ada bagaimana Islam mengambil berat terhadap perkara yang berkaitan dengan ummah, dengan awam. Jadi itulah beberapa fakta-fakta yang kita boleh ambil daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman sahabat dan sikap yang diberitahu oleh Rasulullah seperti wa firra min al majzum kama tufirra min al asad. Oh, siapa gitu? Kamu berlari ataupun kamu beredar mencari tempat lain apabila daripada penyakit, apabila larilah daripada penyakit berjangkit seperti mana kamu
lari daripada seekor singa. Nah, itu kiasannya. Nah, cepat kita mengambil tindakan supaya penyakit tidak berjangkit. Itu beberapa asas yang kita boleh renung bersama untuk kita semua, dan kita harapkan rakyat kita di Kelantan ini dapat mematuhi dalam mulai tahun baru 2021 ini. Kita nak supaya keadaan bertambah baik, bertambah dari segi kesihatan, dapat kita mengukuhkan ekonomi, dapat kita menjadikan suasana politik ini stabil, keadaan umat Islam dapat meneruskan aktiviti-aktiviti yang terbaik. InsyaAllah kita doalah di akhir-akhir ataupun di awal tahun seperti ini, supaya sepanjang tahun 2021 nanti merupakan tahun yang kita nak hadapi dengan lebih baik. Learning orang nak pergi haji pun payah, nak pergi umrah pun payah. Kalau pergi pun orang 50 ke bawahnya, orang 50 ke atas dah tak boleh dah. Kalau boleh pun. Dan satu lagi ni, ingat penipuan-penipuan ni boleh berlaku. Sebab apabila sebut saja mungkin Arab Saudi akan beri peluang untuk melaksanakan haji atau tahun depan ni, tahun ni, adalah golongan yang sudah buat penipuan dalam talian. Dia kata dia ada tepat lah, beri pendahuluan lah. Dua hari saja sebut, hari ketiga sudah ada penipuan. Ini zaman ini, zaman yang sangat menggunakan kecanggihan talian ini, kecanggihan internet ini, kecanggihan penipu-penipu untuk menipu orang. Kita sekasa beringatlah. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat keadaan yang terbaik pada tahun ini, insyaAllah. Aku qawli hadza, astaghfirullah azim li wa lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asfal anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzan wa min sil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qadha wa syamatil a'da. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma jahadal jama'ana jama'anan mubasharan marhuman, wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suman, wa la taj'al fina wa la ma'ana saqiyan wa la mafruda wa la mahruma. Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.